Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Lingkaran Timnas, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. 5 pemain termahal Timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022 Kamboja. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan rizki. Amin. 5 pemain termahal Timnas Indonesia U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2022 di Kamboja, 14-26 Februari tahun 2022. Usia muda dengan skill mumpuni membuat harga pasar pemain muda Indonesia melejit. Berikut 5 pemain termahal Timnas Indonesia di Piala AFF U23 Kamboja. 1. Pratama Arhan Alif, 5,60 miliar. Pratama Arhan saat ini bermain di PSIS Semarang di Liga 1 Indonesia dengan spesialis bek kiri. Pemain yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya itu, memiliki nilai pasar paling tinggi di antara skuad Timnas Indonesia U23. 2. Rahmat Irianto, 5,21 miliar. Nama Rahmat Irianto menjadi langganan yang dipanggil Timnas Indonesia sejak junior. Anak kandung mantan pemain nasional Bejo Sugiantoro itu menjadi pilar penting lini belakang Timnas Indonesia U23 besutan Shin Tae-yong. Nilai pasar pemain yang mencetak 2 gol di Piala AFF 2020 itu terus bergerak naik seiring stabilnya permainannya di klub Persebaya Surabaya. 3. Rizky Ridho, 4,78 miliar, seperti halnya Rahmat Irianto, skill Rizky Ridho sangat mumpuni di usia 20 tahun dan menjadi pilar bek tengah Persebaya Surabaya. Ridho memiliki nilai pasar tertinggi ketiga setelah Pratama Arhan dan Rahmat Irianto di Timnas Indonesia U23. 4. Muhammad Riyandi, 4,35 miliar, kiper Barito Putra ini menjadi yang tertinggi nilai pasarnya untuk penjaga gawang. Pengalamannya membela Timnas Indonesia U23 membuat nilai pasarnya terus bergerak naik. Dengan postur 181 cm, Riyandi juga membela Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2020. 5. Alveandra Dewangga, 4,35 miliar, Alveandra Dewangga menjadi pemain PSIS Semarang kedua yang masuk dalam daftar pemain termahal di Timnas Indonesia U23. Dewangga dikenal memiliki permainan yang ngeyel, kuat bertahan, dan sempat diminati klub Korea Selatan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.